Renam ala nasa bulan. Au bilan misalnya, sesungguhnya. Sesungguhnya. Tuhan, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat. Allah mengetahui mana yang tersesat. Terus? Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang tahu manusia itu sesat, yang tahu manusia itu dapat petunjuk, ya Allah. Ah, kalau ada manusia keluar dari mulutnya kata-kata sesat kamu, kafir kamu, dusta kamu, dia jawab. Tuhan, sama nggak dengan Firaun? Sama tipis, ya kan? Ada nih, ya, banyak sekarang. Nah pertanyaannya, berarti kita ukuran. Nah Allah memberi ukuran di surat 42 ayat 17. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Allah menurunkan kitab membawa kebenaran. Terus? Dan menurunkan derajat keadilan. Kerajaan atau mizan. Istilah ini, mizan itu baca Allah. Allahu alladzi anzal kitaba bil haqq wal mizan. Mizan ini di mana? Jadi mengukur kita benar atau salah, mengukur dosa dan salah, mengukur haram dengan halal, mengukur surga dan neraka, ukurannya kita, KUHP-nya Allah sebagai alat di mana? Maka Rasulullah bilang ketika khutbah itu ada, wahai kulit hitam, kulit putih, wahai perempuan, aku tidak membangun masjid yang megah, kata Rasulullah, karena aku tidak membangun masjid, aku tidak membangun istana, tapi aku cuma mewasiatkan kepada umatku, yaitu taruh tani amroini, aku tinggalkan dua perkara yang membuat kita selamat menjadi heran. Kalau tadi, yaitu kitabullah wa sunnatul Nabi. Aku tinggalkan, kata Rasulullah. Dua perkara, wahai Nabi, yang bisa menambahkan kamu dunia dan heran. Atau kamu menambahkan kebaikan dunia dan heran. Yaitu Al-Quran dan sunnah. Sampai Rasulullah berdoa dengan Tuhan. Sejauh dia berdoa, Rasulullah tahu. Setelah dia mati, ya, semua manusia ini jauh dari Al-Quran. Nanti akan muncul jauh di zamanku. Tidak mengenalku. Tidak mengerti. Dia cuma bisa selamat kepada aku. Tapi dia selalu cinta kepada aku. Melalui kita Quran. Inilah doanya Rasulullah. Teman, semoga Masjid Al-Falah yang di sini termasuk orang-orang yang dimunculkan di dalam doa Rasulullah. Surat 25 Al-Furqan ayat 33. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul. Ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Wa qalan Rasul, ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Allah. Artinya, berkatalah Rasul. Ya Tuhanku, berdoa Rasul. Sesungguhnya kau menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan. Kenapa Rasulullah sampai berdoa dengan Tuhan? Ya Rabbi, inna tahtuna hadzal Qur'ana majhula. Berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kau pun tidak mengajukan Al-Quran. Kenapa Rasulullah berdoa kepada Tuhan? Rasul masih hidup waktu itu. Karena Rasulullah tahu, pandangan Rasul jauh sekali. Ya, nanti Rasulullah tahu zamanku nanti banyak orang mencubitkan Al-Quran. Pak, seorang bupati dilantik di atas Quran, benar? Benar nggak? Qurannya terbuka atau tertutup? Baca mari. Ya. Bahkan dalam Quran Maret tangan kanan tutup tangan kanan seorang gubernur ya dilatih nggak dengan Quran dilatih Quran terbuka apa tutup wajar nggak kali nggak apa ya kan nama timur ini ya kan Al Qurannya kemarin tutup lantik tapi belum terlantik belum anggota yang kemarin ya Quran
malam kondisi itu. Bentar kita akan kita akan berkira. Dengan kita akan berkira,